Guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan di kesempatan kali ini aku mau coba bikin video reaction lagi. Dan biasanya aku bikin reaction soal komik, sekarang aku beralih ke film animasi. Ya. Aku udah lama banget enggak bikin video ya. Terakhir itu tahun lalu 2020 dan sekarang aku mau coba bikin aktif lagi di tahun 2021 ini. Dan untuk mengawali tahun ini aku mau coba nge-review apa nge-react animasi Fernalta ya. Ada yang udah kenal? Nah, animasi ini aku tahu dari TikTok ya. Dari TikTok nemuin beberapa videonya yang kocak banget. Aku cari-cari lagi, ternyata dia juga bikin channel YouTube gitu. Nah, jadi kita kepoin aja ya seperti apa channelnya dia. Ya, di sini ada channelnya Fernalta dengan 902.000 subscriber ya. Ini aku subscribe dulu nih. Wow, gila banyak banget loh untuk channel yang baru dibikin gitu. Udah tahu-tahu udah segini ya. Berarti kan benar-benar banyak yang peminatnya gitu. Nah, ini animasinya udah banyak yang diupload. Bagus. Ya udah rajin banget bikin video. Oke, untuk mengawali video ini kita coba tonton yang mana ya? Mengejek Pak Guru. Hai teman-teman, sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Ada opening kayak gini kalau di TikTok. Dia langsung acara langsung ke ceritanya gitu. Oke, kalau di YouTube-nya ada tambahin opening kayak gini. Kalau enggak aku tembak pala. Manggil bapak ke sini karena anak bapak menghina salah satu guru di sini dengan ejekan muka monyet. Kami sangat tidak menerima pembulian, kekerasan dan body shaming seperti ini. Budi, kamu kenapa seperti ini? Bapak tidak pernah ngajarin kamu untuk hina fisik orang ya? Semua orang itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu tidak berhak untuk mengejek fisik orang, Budi. Kalau gitu saya panggil dulu ya Pak guru yang diejek untuk minta anak bapak untuk minta maaf secara langsung. Oh ya, silakan Pak. Memang sudah semestinya begitu. Itu anak-anak zaman sekarang memang sudah kelewat. Anjir, mukanya beneran mirip monyet. Ayo nak, cepat minta maaf. Kocak banget untuk video pertama ini ya. Aduh, gila. Ini mana ya? Ini nih saat masuk surga. Hai teman-teman, sebelum menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Kalau enggak aku tembak pala. Woi, nama kau Bob? Iya. Alah, kau di sini katanya masuk neraka kau. Biar ku bacakan dulu perbuatan. Ini kayak mana ya? Kayak dari Sumatera sana Pak atau Batak kayak ya? Dari mana ya ini Fernalta ya? Kamu selama di dunia ya. Nih, 1, beramal setiap hari, menolong kucing jalanan, membantu anak yatim. Baiknya kau rupanya. Alamak, ini pasti si anak magang tuh nama Mama Martin. Ya, Bang. Kau jangan kagetin gitulah kau. Ada-ada aja kau kutengok. Kenapa pula kau orang baik-baik gini kau masukin neraka? Ada gila-gilanya lah kau kutengok. Tapi mukanya seram lah Bang kutengok. Ingat, don't book judge by the cover. Don't judge a book by its cover, Bang. Ngejawab kau lagi. Kau smoothing bibir kau nanti. Lama-lama naik juga lah darah aku lihat kau. Maaf, Bang. Ngejap kau lagi binatang. Next.
mantap juga kau, Blacky Marco. Apa nih ya? Hai teman-teman, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya. Kalau enggak aku tembak pala. Ho, ku beri kau 3 permintaan. Aku mau PS5 sama 1 bungkus nasi padang. Sekarang kau hanya punya sisa 1 permintaan. Aku mau 5 permintaan lagi. Hah? Nggak bisa, kau punya hanya sisa 1. Ya, aku mau permintaanku agar aku dapat 5 permintaan lagi. Ya mana bisa gitu, jing. Lah ngatur. Ya mana bisa gitu, tolol. Kata siapa? Ya memang aturannya gitulah, ada-ada aja kau kutengok. Mau 5 lagi? Nggak bisa. Bisa. Nggak. Bisa. Nggak. Bisa. Nggak. Bisa. Haha, bodoh, aku nggak bisa dibunuh, bodoh. Cakep. Yalah, jangan pula kau tembak si Marco tuh. Ada-ada aja kau, ini ku kasih nih. Klarifikasi Bapak si Budi dan Bapak Muka. Oh, ini lanjutan yang tadi kayaknya nih. Halo semuanya, saya selaku bapaknya si Budi ingin mengklarifikasi dan meminta maaf atas Bapak Muka Monyet atas video saya yang ini. Sudah kelewatan. Jadi saya benar-benar dari hati saya yang terdalam, saya ingin menyatakan sangat menyesal atas perbuatan saya kepada Bapak Muka Monyet. Karena itu saya sangat... Biasa aja dong mukanya monyet. Oke, kapan animasinya? Ya ini animasi Peralta ini bagus banget dan dibikin ceritanya itu walaupun 1 menit tapi bener padat dengan lucu banget kayak ceritanya tuh. Anjirin, kocak aja. Aduh, ya kayaknya segitu dulu aja ya, kayaknya udah beberapa preview dari animasi Fernal tadi. Jadi kalau kalian penasaran kelanjutannya seperti apa, kalian bisa cek di TikToknya atau di Instagramnya atau sekarang di YouTube-nya juga ada Fernal tadi gitu. Ya, kira-kira setelah ini kita mau review animasi apa lagi nih ya? Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ada rekomendasi. Oke, jadi sekian video dari saya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, oke? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!